السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الله سبحانه وتعالى ان الدنيا بقيم Siapa yang berada di sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, dunia hulwatun khadirah. Dunia ini, perhiasan yang berada di dalamnya, fasilitas yang kita diberikan di dalamnya, sungguh terasa nyaman, manis, indah, dan menyelaukan mata. Namun seorang dengan melihat seperti ini, seharusnya ia tidak tertipu karena tidaklah Nabi Adam alaihi salam diusir ke muka bumi ini melainkan sebagai bentuk hukuman bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini sehingga disebutkan al-Imam rahimahullah di dalam kitab sunannya suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar yang sudah usang para sahabat pun yang melihat Rasulullah ketika terbangun Ternyata tikar yang sudah usang yang dijadikan alas Rasulullah telah meninggalkan bekas di pinggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas-bekas dari tikar yang sudah usang ini terbentuk di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun mengatakan ya Rasulullah, "Law ittakhadna lakawita'a ya Rasulullah." Tidakkah kami buatkan engkau tiker, atau mungkin kasur yang lebih nyaman dari apa yang engkau gunakan saat ini wahai Rasulullah maka dengarkanlah wahai hamba-hamba Allah ucapan seorang yang paham tentang dunia yang tidak silau matanya dengan perhiasan dan fasilitas dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma ana fid dunia illa raha wa tidak ada cita-cita bagiku untuk mengumpulkan kenyamanan dan fasilitas di dalam dunia ini, karena permisalan aku di dunia adalah bagaikan seorang yang sedang menjadi musafir yang melewati sebuah tempat yang sangat panjang. Di padang pasir, kemudian ia mendapati di tengah-tengah padang pasir tersebut ada sebuah pohon yang rindang. Ia pun berhenti sejenak, bertuduh di bawah naungan pohon ini. Namun ia memiliki tujuan yang harus ia capai. Ia memiliki kampung halaman yang harus ia datangi, yang harus ia sampai kepada keluarga, kepada tempat yang dahulu Nabi Adam alaihi salam diusir darinya, itulah surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui tentang kehidupan dunia, hakikat yang ada di dalamnya dan ia dan ia mengetahui bahwasanya ada kampung halaman yang kita semua sedang berjalan menuju kepadanya, hendaknya seorang tidak silau matanya dan tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan dunia ini di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi alghurur wa manusia sesungguhnya janji Allah itu hak Berita-berita yang telah sampai kepada kalian dari Al-Quran dan Hadis berkaitan tentang kampung akhirat yang kalian semua sedang menuju kepadanya yang pintunya adalah kematian kalian semuanya itu adalah hak dan benar walaupun kalian ingin melupakannya walaupun kalian ingin menghindar darinya atau tidak setuju dengan apa yang disebutkan semuanya itu tidak akan mengubah realita kalian sedang berjalan menuju pintu kematian yang akan mengantarkan kalian bermuara ke surga atau atau ke neraka ma'asyiral muslimin rahimakumullah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang mengetahui tentang hakikat yang ada pada diri manusia. Allah jadikan bagi mereka untuk bisa selamat di dalam kehidupan dunia ini, syariat-syariat sehingga dengannya mereka bisa menambah amalan mereka Bertakarub kepada Allah menghambakan diri beribadah kepada Allah yang semuanya itu menjadi bekal yang mereka kumpulkan agar bisa mengantarkan mereka kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al-Baqarah wa tazawwadu fa inna az -zadit taqwa berbekallah kalian untuk menjalani kehidupan dunia ini menuju kepada akhirat dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah taqwa. Sehingga kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita syariat. Ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Semuanya itu untuk mengantarkan kita kepada derajat taqwa. Karena hakikat taqwa adalah seorang melaksanakan perintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang menciptakan manusia, Allah juga mengetahui kecenderungan-kecenderungan yang ada pada diri manusia. Manusia makhluk yang malas, manusia makhluk yang cepat bosan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam syariatnya ibadah yang berbeda antara musim yang satu dengan musim yang lain. Belum lama kita melewati Ramadan yang Allah jadikan di dalamnya sebuah ibadah yang sangat agung,

tidak di bulan-bulan yang lain. Allah hanya wajibkan puasa di bulan Ramadhan. Kemudian setelah melewati bulan Ramadhan, sebulan penuh kita menyelesaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita beberapa hari yang paling mulia di sisi Allah. Tidaklah suatu ibadah dilakukan di hari-hari tersebut dikalahkan pahalanya jika dilakukan di hari-hari yang lain di dalam sahih bukhari dari sahabat abdullah ibni abbas radhiyallahu ta'ala anhumā nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyam al-'amal as-salih fiha ahabb ila allahi min hadhihi al-ayyām al-'ashr tidak ada satu hari di sisi allah yang jika seorang melakukan ketaatan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Lalu kata para sahabat ya Rasulullah, walal fi Amalan yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih baik dari seluruh amalan yang dilakukan di hari-hari yang lain. Apakah juga berlaku mengalahkan jihad di jalan Allah? Karena jihad adalah sirwatu dhanamil Islam. Zirwatu sanamil Islam adalah puncak tertinggi dari Islam, dari syiar Islam adalah jihad. Tapi kata Rasulullah, termasuk jihad akan dikalahkan oleh salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali illa rajulan kharaja bi malihi kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah, ممباو هارتا دنيا ونيا دنتي دا ادا سركت بونيان كمبالي ارتينيا إياه غور دي ميدان جهاد شهيد بس الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إن ربي كان للأوابين غفورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله Ketahuilah keutamaan yang besar dari 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah ini. Seorang untuk bisa mendapatkannya, maka dia harus melaksanakan hal-hal yang sangat penting. Karena tidaklah semua orang yang melakukan ibadah di dunia ini, Kemudian dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak jika tidak memenuhi kriteria sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang selalu kita dengarkan di hari Jumat amilatun nasibah ketika Allah menceritakan tentang penduduk neraka di hari kiamat kelak kata Allah mereka ini amilatun nasibah amalan ibadah yang dahulu mereka kerjakan di dunia yang membuat mereka letih namun tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi sallallahu sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya di dalam suratul kahfi kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum sa fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian kami kabarkan dengan orang yang paling merugi Di dalam melakukan amalan, yaitu orang-orang yang sudah capek mengerjakan amalan di dunia ini, mereka menyangka telah melakukan yang terbaik, tapi ternyata amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah Allah sebutkan. Karena agama Allah ini adalah mengikuti apa yang Allah syariatkan, bukan sesuai keinginan oleh orang yang melakukannya. Kita di dalam melakukan ketaatan tujuannya adalah untuk, untuk mencari ridha Allah bukan semata-mata untuk memuaskan di dalam meluapkan keinginan kita melakukan ibadah bukan itu. Maasyaral muslimin rahimakumullah. Maka seorang di dalam melakukan ibadah di 10 hari Dhul Hijjah yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari menerima darinya maka hendaklah ia memenuhi Standar-standar yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang pertama adalah tahqiqut tauhid. Seorang harus belajar tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah, baik itu salat, puasa, zakat dan yang lainnya, termasuk ibadah haji yang dilakukan di awal Zulhijjah ini. Hendaknya seorang melakukannya dengan ikhlas, belajar, terus melatih diri agar dia bisa melakukan dan menanamkan keikhlasan di dalam dirinya. Sebagaimana yang disebutkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala jika engkau ingin mengetahui bagaimana seorang bisa melakukan ikhlas di dalam amalan-amalannya, maka lihatlah pada dirimu. Ketika sudah sama, ibadah yang engkau lakukan sendirian. Dengan ibadah yang engkau lakukan di tengah-tengah khalayak ramai, jika semuanya sama, maka ketahuilah engkau sudah ikhlas, karena apa yang engkau lakukan secara sendirian, engkau berusaha untuk sujud khusyuk, ikhlas karena Allah mengharapkan pahala di sisinya tidak ada yang melihatmu, maka tentunya hati ini hanya mengharapkan oleh yang melihatnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika seorang ketika sholat sendirian, ia bermalas-malasan, namun ketika sholat di dalam kebanyakan orang, di dalam khalayak ramai, ia pun memperbaiki sholatnya hanya untuk dipuji atau ingin dilihat sholatnya wal'iyadu billah. Maka seorang di dalam berusaha untuk mengumpulkan bekal di 10 hari awal Idul Hijjah ini hendaklah ia mempelajari tauhid belajar untuk ikhlas di dalam melakukan amalan karena seorang tidaklah diterima amalannya kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa mali ahadin indahum min ni'matin tujza illa bitigaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda tidak ada seorang pun yang memberikan hartanya dalam rangka berinfak di jalan Allah kemudian diterima kecuali orang-orang yang di dalam melakukannya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam menyembelih hewan kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Dhul Hijjah. Kemudian dilanjutkan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Dhul Hijjah. Hendaklah seorang belajar ikhlas di dalamnya. Bahwasanya di dalam ia melakukan penyembelihan ini. Semata-mata melaksanakan syariat Allah Subhanahu SWT. Di dalam firmannya. Inna a'atayna kal kawthar. Fasalli li rabbika. wanhar maka salatlah untuk Rabbmu yaitu salatul idul adha kemudian menyembelihlah karena Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang ketika menghadirkan hewan kurbannya ia membeli dengan hartanya yang paling halal yang paling bersih lalu ketika ia menyembelih ia harus benar-benar menanamkan di dalam dirinya menancapkan di dalam hatinya bahwasanya tidaklah ia melakukan semuanya itu untuk mengharapkan pujian orang lain untuk dilihat dikatakan bahwasanya sapi, kambing atau hewan kurbannya adalah yang paling mahal di RT atau di RW tempat tinggalnya. Bukan itu, tapi semata-mata ia ingin menumpahkan darah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, wala dimauha, taqwa Wahai manusia, tidaklah sampai kepada Allah darah ataupun dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan di dalam kalian menumpahkan darah dari hewan-hewan kurban ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hendaknya seorang muslim yang ingin menyembelih hewan kurban, ia mempelajari hal ini dan bahwasanya tidaklah ia melakukan semuanya itu melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam ia melakukan penyembelian hewan kurban atau ibadah-ibadah lain di awal hari 10 Zulhijjah ini, maka dia hendaknya berusaha untuk tahqiqul mutaba'ah untuk berusaha mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan salat karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Malik bin al kata Rasulullah salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat bukan seperti kalian ingin salat saja tapi harus mengikuti dalil-dalil yang telah dinukil para sahabat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka melihat Rasulullah untuk mengerjakan salat bahkan Rasulullah pernah sengaja salat di atas mimbar beliau bertakbir Tekbir ratul ihram di atas mimbar menghadap kiblat kemudian beliau rukuh dan ketika beliau bangkit i'tidal tatkala beliau hendak sujud beliau turun dari mimbar kemudian sujud setelah beliau selesai dari salatnya beliau mengatakan inna mafa'altu bi sholati. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Sholat di atas mimbar agar kalian, wahai para sahabatku, bisa melihat sholatku dan mengajarkannya kepada generasi setelah kalian. Maka, seorang di dalam sholat tidak boleh ia berinisiatif sendiri atau berinovasi di dalam sholat semata-mata harus mengikuti Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, kemudian juga puasa, zakat, dan juga amalan-amalan yang lain, termasuk kurban. Kurban ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, kecuali dari tiga jenis hewan. Siapa saja yang menyembelih dari selain tiga jenis hewan ini, maka akan tertolak darinya, walaupun harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih baik. Yang pertama, kata Allah. Di dalam surat hajj fi ayyami ma'dudatin ala ma razaqahu min an'am. Yang diterima untuk menjadi hewan kurban hanyalah tiga. Unta, kemudian sapi yang juga dikiaskan dengannya kerbau. Lalu terakhir adalah kambing yang juga bersamanya adalah domba. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Adapun domba ini, boleh diterima dengan usia minimal enam bulan. Adapun kambing tidak diterima kecuali usianya telah mencapai satu tahun. Begitu pula sapi, sapi tidaklah diterima kecuali telah mencapai usia dua tahun. Maashirul muslimin rahimakumullah. Maka lihatlah hewan kurban yang kita pilih. Apakah sudah memasuki, sudah memenuhi kriteria yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum? Kemudian kita juga belajar bagaimana cara menyembelihnya agar menjadi sah seorang tentunya butuh waktu untuk mempelajari hal-hal seperti ini yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya dalam khutbah Jumaat tapi apa yang kita sebutkan semoga mewakili apa yang telah diisyaratkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh mereka kemudian yang terakhir seorang ketika menghadapi hari-hari di sepuluh Dhul ini hendaklah ia memulainya dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada yang menghalangi seorang dari ketaatan kepada Allah dari yang namanya kesombongan berkaitan dengan hak Allah سبقما الله سبحانه وتعالى برفينا في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيّر كل آية لا يؤمن بها وإيّر سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإيّر سبيل الغي يتخذه سبيلا قلت الله أكّان dari ayat-ayatku sebagaimana kata sufyan ashawari rahimahullah sufyan ibnu aku akan halangi hatinya untuk memahami alquran dan menerima hidayah dari Kapan itu, ketika mereka memiliki kesombongan di dalam hati mereka? Kemudian, yang berikutnya, ketika ia bertobat kepada Allah, berkaitan dengan hak-hak Allah yang dahulu, kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan, segera ia kerjakan, atau larangan-larangan dari Allah yang dulu ia kerjakan, segera ia tinggalkan. Kemudian, setelah itu, ia melihat pada dirinya, "Apakah ada kezaliman-kezaliman sesama hamba Allah?" atau dia pernah menyakiti hati saudaranya atau dia pernah bermusuhan dengan tetangganya atau dengan teman-temannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannati yawmal khamis wa yawm yawmal itsnain wal khamis li 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan bainahu wa bainah akhihi shahna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis Maka, pada hari itu malaikat akan mencatat orang-orang yang diampuni oleh Allah, semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, akan dicatatkan namanya sebagai orang-orang yang diampuni pada dua hari tersebut," kata Rasulullah, kecuali dua orang, antara dia dengan saudaranya ada permusuhan fayuqal maka dikatakan kepada malaikat yang mencatat ampunan bagi hamba-hamba Allah anziru hatta yastaliha tangguhkan kedua orang ini sampai mereka mau berdamai mayasyarul muslimin rahimakumullah maka marilah kita Menjalani hari-hari kita, semuanya untuk dalam rangka mengumpulkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat apapun kita ingin berlari dari realita kehidupan kita, bahwasanya kita sedang berjalan menuju kepada alam akhirah kita tidak akan mampu melakukannya. Sehebat apapun kita ingin mengingkari hal tersebut atau tidak mau tahu, menutup mata, semuanya kita akan berakhir pada kematian dan kematian itu adalah gerbang pertama dari kehidupan akhirat. Maka kalau memang kita tidak bisa berlari dari realita ini, marilah kita belajar untuk menjalaninya sebagaimana bimbingan yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita dari hidayah Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang mau berpikir Yang mau merenungkan kehidupan dunia ini, sehingga mereka mengetahui hakikat kehidupan dunia dan realita yang kita semua sedang berada di dalamnya ini, bahwasanya kita semua akan berakhir dan kembali kepada Allah. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang telah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. dan mereka tidak tertipu dengan fasilitas kehidupan kenyamanan dan gemerlapnya dunia ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa 'ala ibrahim innaka hamidul majid wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali al muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ibrahim innaka hamidul majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ووليا وظهيرا اللهم آمين في أوطاننا ووفق أئمتنا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر رَبَّنَا إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عِبَادَ اللَّهِ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه والائه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون